Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi Wa atba'ihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah alayna bi futuhil 'arifin bik Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal 'alamin Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahturun وَإِذُ نَفْسِ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَسُوقُ الْخَيْرَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَبَعْدُ قَالَ شَيْخُ مُصَنِّفٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَفَعَنَا بِهِ بِعُلُومِهِ Atau ia hendak kata Tuhan tiga supaya dapat kelulusan periksa ataupun lainnya. Atau ia niat hendak kata Dajjal itu Tuhan supaya dapat makanan. Atau ia niat hendak jadi kafir sebentar kemudian ia hendak kembali kepada Islam nescaya jadi kafir sekarang itu juga. Na'udzubillah. Syukur kita pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, anugerah daripada dia semata masih kita berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Dapat kita Islam layakkan kita jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Syukur kita diberi kita iman dengan boleh kita kenal dan faham siapa Allah Taala. Walaupun tak nampak di mata, hadir di hati. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita kehalubaan nak belajar supaya kenal dan faham matlamat hidup kita dan faham apa maksud dan visi misi hidup kita yang kena capai dan dapat kita bertemu dengan orang boleh tunjukkan kita jalan-jalan kepada Allah Ta'ala ni. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita lapangan masa keupayaan pagi ni boleh hadir untuk salat subuh berjemaah. Dapat pula insya-Allah kita nak menggunakan kesempatan yang masih dikurniakan pada kita dengan kesihatan dan kelapangan masa yang seumpama ini untuk meneruskan bacaan daripada kitab Risalah Firidah. Seterusnya apa yang kita nak sambung ni ialah perkara yang boleh masih lagi perkara yang membatalkan akidah. Apa dia? Itulah satu orang ni dia sebut, dia kata apa dia? Tuhan ni tiga. Subhanallah. Mustahil Allah Ta'ala tiga. Tapi dia sebut kataan ni tujuan dia buat apa? Dia sebut ni kalau memang dia itikad Tuhan tiga ni memang out terus lah kan. Tapi dia sebut supaya dapat kelulusan periksa. Sebut perkataan-perkataan jadi kufur sedangkan bukan jadi satu darurat. Untuk menyebut perkataan kufur adalah kufur. Kaedah ni. Kaedah kita dalam syarak, kalau seseorang dipaksa untuk menyebut perkataan kufur yang kalau kita tak sebut perkataan tu nescaya terancam nyawa kita, dengan makna kita akan diancam bunuh jika tidak menyebut kalimah kufur. Kaedah kita harus untuk menyebut kalimah tersebut untuk pelihara nyawa. Yang tu dipanggil darurat dalam bab menyebut kalimah kufur kerana nak jaga nyawa. Dalam Quran, man ukriha
wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran. Apa kepala dia tu? Ingat. Fa alaihi ghadabun min Allah. Man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Memang kepala dia tu. Walaki man syarha bil kufri sadran. Allah tak ingat pakai. Nak sebut tandul lah. Yang kata siapa-siapa yang dipaksa, memang dia sebut tu ayat tu, terjemah itulah, man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dia ni dipaksa untuk menyebut kalimah-kalimah kufur sedangkan hati dia tak berubah sikit pun pendirian dia, keyakinan dia, faham dia, kenal dia siapa Allah Ta'ala, tapi dia tak maslahat nak jaga nyawa. Kalau kita tak sebut kalimah kufur tu, nescaya kita akan dibunuh. Kita diharuskan menyebut kalimah kufur tersebut di atas elat tersebut. Cuma dobit istilahnya, menyebut kalimah kufur kerana darurat nak pelihara nyawa. Darurat tu kena faham elok-elok. Jadi kalau sebut Allah Ta'ala tiga, Tuhan ni tiga, pasal darurat nak jawab perisa. Tak ada darurat jawab perisa untuk sebut kalimah kufur. Tak ada. Tak ada. Kalau kita belajar dalam tafsir, belajar kaedah akidah pun, memang keharusan nak sebut kalimah kufur ada dalam bab jika kita dipaksa sebut, jika tak disebut kita akan dibunuh. Ada kaedah tu. Ada kaedah tu. Kaedah tu lah yang berlaku Ashabul Ukhdud tu. Nisbah harus. Tapi kalau kita tak sebut kalimah kufur kerana tak rela sama sekali untuk sebut kalimah kufur, di atas kuatnya iman kita dan sanggup menghadapi apa saja, kalau bunuh pun bunuhlah daripada hidup menyebut kalimah kufur, kalau kita bertahan di atas akidah itu dan dikenakan tindakan sampai tahap dibunuh, itu lagi baik. Itu sahabat keadaan. Yang inilah zaman sahabat dulu, paling ramai keadaan sahabat yang ni, tak berganjak sikit pun untuk apa menyebut kalimah kufur sekalipun dipaksa dan diancam untuk dibunuh jika tidak menyebut kalimah-kalimah kufur. Walau bagaimanapun ada di kalangan sahabat, khasnya pada awal-awal Islam dulu, di sejarah sikit yang menyebabkan ada hukum-hukum macam ni dalam agama kita, yang mereka ni bila disuruh kufur di atas ancaman bunuh jika tak sebut, ada di antara mereka yang terpaksa sebut. Pasal apa? Pasal diancam bunuh, dan bila disebut tu punyalah dia susah hati di atas kerana dah sebut kalimah kufur. Dan memang sebelum tu pun belum ada hukum lagi tentang orang yang dipaksa menyebut kalimah kufur sedangkan dia memang tak mau kufur. Dengan sebab tu turun ayat Quran, antaranya yang saya baca ni, nak sebut kepala tu lah. Jumpa lah. Tak jumpa lagi. Hari ni buat sangkut pula je Quran, selalu baca. Ingat aja, ingat tu. Man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra. Kepala dia tu. Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha. Ha tu. Man kafara billahi, man kafara billahi
min ba'di imanihim illa man ukriha man kafara billahi min ba'di imanihim. Siapa yang dikufur dengan Allah Ta'ala min ba'di imanihi, selepas daripada beriman dia. Jadi kufur ni benda salah, dia benda salah, dia akan ada jawab ayat 2 tu. Kata uslub Quran ni halus bahasa dia, ada jawab belakang tu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, melainkan orang yang dia ni dipaksa, diancam bunuh, padahal hati dia masih tetap dalam keadaan beriman. Walakin man syaraha bil kufri sadra, tapi siapa yang memang dengan lapang dada sebut kalimah kufur ni, fa'alaihi ghadabun minallah, maka dapat kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Quran tu apa, tengok surah mana, ayat mana. Yang tu antara sebab-sebab datang ayat Quran, sebab nuzul ayat Quran yang saya sebut tadi. Ada kisah sahabat yang bila dia ni diancam bunuh, bila disuruh sebut apa berhala-berhala yang ada di sekitar Kaabah, disuruh sebut Hubal. Saya tak ingat nama-nama berhala apa disebut tu, antaranya disebut itulah Hubal, nama berhala tu. Ada kata, nak kata Tuhan aku bernama Hubal. Dia terpaksa sebut tu pasal ancam bunuh. Dia dah rasa habis lah iman dia. Kemudian datang Jibril, turunkan wahyu kepada Rasulullah, turun ayat ni. Dan hukum tu masih ada sampai kat kita sekarang. Cuma topik dia darurat dibunuh. Kisah ni juga berlaku macam mana sebelum zaman Rasulullah, kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, yang ada seorang budak, panjang cerita Ashabul Ukhdud tu, yang dia ni telah dipilih khas oleh pemerintah pada masa tu nak belajar ilmu sihir untuk ganti jadi tukang sihir di raja. Tapi budak tu dalam perjalanan nak pergi belajar sihir, dia jumpa seorang ahli kitab, ajar dia iman dengan Allah Ta'ala, yang akhirnya sampai tahap dia diancam bunuh kalau mengaku ada Tuhan selain pada Allah Ta'ala. Tapi dia pilih tetap di atas akidah, sehingga gajah nak bunuh dia, kisah nak bunuh tu panjang, sehingga akhirnya dia mati dengan panahan daripada raja yang menyuruh dia kufur tu, dengan panahan daripada raja tu sendiri, tapi dengan syarat sebut bismillah, bismillahirrabbilghulam. Mati kena panah kat kepala sini, dia pegang tadi. Tu cerita Ashabul Ukhdud. Begitu juga cerita Masyitah tu, yang bila disuruh perintah untuk mengaku Fir'aun tu adalah Tuhan, dia, suami dia dan tiga orang anak dia, tapi tak berganjak sikit pun. Nak menunjukkan, kata kalau dipaksa tak berganjak walaupun dibunuh, itu sebaik keadaan. Allahumma salli wa sallim. Keluarga Yasir, Sumayyah, kalau awal-awal Islam tu cerita dia lah, keluarga Yasir. Tapi Yasir tu, Yasir tu nama sahabat tu, yang dia yang sebut Hubal tu. Bila dia sebut tu, dia dah rasa tercabut iman lah. Tapi hati memang tak pernah ubah, tapi pasal tak gamak untuk menerima kata dia dibunuh tu, tak sanggup untuk dibunuh, disiksa sampai tahap dibunuh tu, tak sanggup tu, maka untuk melepaskan daripada siksaan bunuh tu, disebut tu untuk melepaskan daripada azab, daripada kena siksa, turun sebab ayat Quran tu, sebab turun ayat Quran tadi tu. Tapi asal kita bicara ni, kalau dia sebut kalimah-kalimah kufur pasal nak jawab periksa. Baik. Periksa bukan darurat. Satu, periksa bukan darurat untuk segala-galanya. Apa dia? Darurat baca Quran, hafal Quran kerana nak periksa, kerana nak stam, haid pun baca Quran. Tak. Baca Quran
masa haid saja sebut dan sebut darurat ni adalah satu lesi besar zaman ni, cukup celaka besar ni zaman ni orang pakai darurat. Nak beli kereta siapa? Darurat. Siapa? Kalau tak ambil loan, tak ambil riba, maka kita tak boleh beli kereta baru. Darurat. Kepala otak kan sebab dia ajak tu. Dosa besar gila yang tu. Cuma yang tu bukan bab kufur lah, tapi bab dosa. Saya nak sebut satu lagi ni. Ni orang tengah mahal ni. Sebut ni. Tak ambil ni, apa? Kena ambil tindakan. Apa? Tak ambil ni, apa, kita akan ambil tindakan darurat. Maksudnya apa? Terpaksa ambil ni. Siapa dia ajak darurat tak mana? Berapa ramai yang didapati bermasalah, sakit tapi boleh sembuh, tak makan ubat apa pun, apa daruratnya nak suntik suntik menatang tu? Ni mana darurat dia? Yang tu pun untuk saya kata celaka besar zaman lani perkataan darurat tu dipakai. Kaedah kita, darurat ni untuk pelihara nyawa, memang nak pelihara nyawa sampai kalau tak cocok, kalau tak cocok mati misalnya. Tak kata Tuhan tiga bunuh, pergi masuk mereka. What is your religion? Muslim, pang dia bagi depan mata kita. Kalau boleh sanggup jalan. Kalau pasal darurat nak pelihara nyawa ni depan mata ni, what is your Muslim? Are you Muslim? Pow, dia bagi kepala. Lalu gitu. Are you Muslim? Pow, dia bagi kepala. Kita ketar siap, terkencing siap ni. Are you Muslim? Yes. Pow, dia bagi. Selesai. Kenapa? Katalah dia bagi buat macam-macam kan. Kita tak akan mengganjak sikit pun. Ada darurat di situ. Situ betul darurat. Yang ni darurat benda. Saya nak sebut darurat tu lah pasal saya kata kita kena mengaji elok-elok, faham elok-elok, biar reti agama elok-elok. Jangan jadi lembu cucuk hidung, aci orang sebut macam ni. Pasal zaman ni ulama suk ni banyak sangat. Orang yang cakap agama tapi tak menepati piawaian agama ni ramai sangat lah. Yang bercakap agama ni, orang-orang memang dilantik untuk jadi orang agama. Memang mengaji agama. Tapi rosak dah agama dia. Kasar sikit lah sebut gitu lah. Nak kata macam mana? Memang kena sebut lah ni. Nak kata apa? Banyak sangat. Ramai sangat. Banyak lah. Banyak sangat lah. Bukan ramai lah. Banyak sangat lah. Risau kita tengok kan. Dah tak berani dah nak cakap apa sepatutnya kena bercakap. Semua dah jadi anjing. Jelai lidah, lapar. Kaedah kita tak boleh menyebut kalimah kufur, mereka dobit dia darurat, dibunuh. Oh, boleh. Tian dia kata, kalau dia sebut Tuhan tiga, pasal apa? Nak lulus periksa. Atau apa? Contoh zaman ni, buat PhD. Ke mana Amerika? PhD tu tajuk apa? Nabi Muhammad, misalnya, adalah penggemar wanita. Buat tesis tajuk tu. Memang lulus. Lulus tapi kufur. Dapat PhD. Buat satu lagi PhD apa? Ketiga, Kristian lebih baik daripada Islam. Buat PhD. Tapi bukan jadi Islam. Buat PhD. Buat lulus. Kufur tu. Semata-mata nak jawab kisah. Semata-mata nak ambil PhD. Tak ada darurat. Kalau tak, saya tak boleh dapat PhD pasal ni assignment saya. Kepala otak lah, siapa dia ajak gitu. Tak ada istilah darurat pasal nak periksa. Tak ada. Jadi saya sebut ni, tak ada darurat untuk baca Quran pasal masa haid kerana stam. Kerana SPM. Tak ada. Darurat. Kepala otak kan. Darurat apa lah tu? Kasar, saya terpaksa sebut kata-kata kasar macam ni. Maksud benda tu salah besar lah. Dia salah besar. Darurat terpaksa ambil babi. Darurat kalau dalam bab babi ni, tak makan babi mati. Kan kita belajar darurat macam tu kan. Ni. Adakah tak ambil ubat ni mati? Baru darurat.
Yang ni tak ada, tak ada apa-apa pun. Habis-habis diisytiharkan darurat. Pun benda. Ha, tu, tu saya kata jangan jadi lembu cucuk hidung. Jangan jadi. Oh, faham elok-elok. Ulama kita dah ajar disiplin ni satu-satu-satu-satu. Cuma disiplin-disiplin macam ni ni. Lah, kita tengok ustaz-ustaz lah ni tak ajar lah tu. Tambah kalau kata pemerintah lagi ya, dia tak ajar benda-benda macam tu. Bahkan dia ajar kita lagi kurang ajar lagi ada dengan syariat. Yang ni alhamdulillah Allah Ta'ala bagi lagi iman dengan kita. Dia bagi lagi kesedaran dengan kita. Kita nak jaga bab-bab macam ni. Dan nak cari orang-orang yang memang berani nak cakap macam ni pun memang tak ramai lah. Memang tak ramai lah. Mudah Allah Ta'ala pelihara iman kita. Jaga iman kita. Paling besar takut iman ni lah. Tercabut iman ni Allah. Sia-sia lah hidup. Walaupun kau bahagia atas muka bumi ni dengan harta benda, dengan dapat macam-macam ganjaran yang diberi oleh oleh si dia kan? Tapi tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Mati sia-sia buat apa? Na'udzubillah. Mudah Allah Ta'ala pelihara iman kita. Zaman kita lah ni, ni zaman fitrah, zaman kita lah ni, ni. Itu disebut satu hal. Itu zaman lah ni. Lagi atau dia niat kata Dajjal tu Tuhan. Mengaku Dajjal ni Tuhan, Dajjal ni Tuhan. Maksud apa? Supaya dapat makanan. Itu antara fitnah Dajjal esok. Kata Dajjal ni Tuhan, dapat makanan. Pasal masa Dajjal tu, hari pertama dia macam setahun. Bayang tengok, huru-hara dia. Kita PKP ni, kalau buah kawat pun, takat tak boleh keluar. Makanan dia bagi. Dajjal esok macam mana? Hari pertama macam setahun. Maksudnya 6 bulan sejuk, 6 bulan panas. Dia bukan 6 bulan siang panas macam siang malam, tak. 6 bulan siang. 6 bulan malam, setahun tu macam sehari. Tapi sembahyang setahun lah. Yang tu yang kena tengok masa, jam apa kena tengok betul-betul. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada fitnah Dajjal lah tuan. Dajjal lah tuan. Daripada Dajjal dan fitnah Dajjal. Kita zaman fitnah Dajjal dah ni. Kita, kalau saya tak ada apa lain nak sebut lah. Memang kita duduk zaman fitnah Dajjal gila dah zaman ni. Berapa orang boleh lepas agama dia dengan sebab fitnah-fitnah yang ada zamanan ini. Nisbah tak dapat kerja, duit tak ada, cengkaman hidup macam ni, sampai dia nak bunuh diri. Allah. Macam-macam hal lah nak sebut. Huduh ingat. Mudah tak ada pelihara kita. Kata kita wajib tu yang kata mengaji, belajar, faham, buat amalan, tu zikir, selawat, surah kahfi, oh baca macam-macam lah. Allahumma salli wa sallim ala. Buat apa tu? Pasal nak jaga iman. Jaga iman. Zaman lah ni kadang-kadang tak ada ancaman apa-apa pun, kita yang gedik-gedik pergi buat benda-benda haram. Oh tu lah lagi fitnah lah tuan. Kalau kita disuruh buat benda haram dengan tawaran sesuatu-sesuatu tu satu hal. Ni tak ada tawaran apa-apa pun, kita sendiri yang gedik-gedik pergi buat benda haram, gedik-gedik pergi cari benda haram. Tu memang dah terkena fitnah gila kan. Ya ni dipaksa ni, terpaksa kan. Ataupun ada ancaman, tapi ancaman ni pun bukan darurat yang dibenarkan kita untuk kufur ni. Tak ada. Jadi kalau kes Dajjal esok, kerana semata-mata nak dapatkan makanan, sebut Tuhan ni, Dajjal ni Tuhan. Bukan ada itikad apa-apa pun pasal nak jaga, nak ambil makanan. Tak ada. Pasal Pak Dajjal kena jaga elok-elok. Mengaku Tuhan, mengaku Dajjal Tuhan dengan pasal nak jaga makanan. Kalau tidak, mati. Tak ada. Tak ada darurat itu. Tak ada darurat itu. Biar mati, tak makan. Nak kata Tuhan, Dajjal tu Tuhan, tidak sama sekali. Itu fitnah Dajjal. Satu masyitah tu kita dengar kisah Rasulullah Isra Mikraj tu, masyitah yang tukar sikat rambut Firaun tu, walaupun makan gaji dengan Firaun, untuk kata Firaun ni Tuhan, tak pasal. Aku makan gaji pasal jadi tukar sikat Firaun, memang hak dia untuk dia makan gaji, tapi dengan sebab itu nak taat mutlak kepada siapa yang bagi dia gaji, sampai nak mengaku orang Firaun tu sebagai Tuhan, tidak sama sekali. Kalau kau sekalipun diancam dengan mati,
matilah sekalipun dia dengan suami dia dan anak dia semua mati. Kita kena jadi macam Masyidah macam ni. Memang kena kuat. Itulah cuma sebut memang kena kuat. Kita ni Allahu Akbar. Itulah. Doa banyak lah Tuhan. Sebab kita dan mengaji dan belajar ni bagi faham elok-elok perjalanan agama supaya ketia-ketia agama. Pasal yang jadi dajjal yang akan rosakkan agama ni pun orang agama kan. Negeri elok. Dan nak kata dia tak Islam, tapi kasar sangat bahasa tu kan. Nah, dia pun adalah mengaku, dia pun duk mengaku dia Islam. Kata dia, you ingat I tak Islam ke? I also Muslim, you know. Dan saya ni buat ni pasal saya nak jaga agama. Oh. Agama Islam mengajar kita supaya oh macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Oh. Kita nak sebut kita punya prinsip nak jaga agama dengan apa kita tengok ni, ni memang fitnah macam-macam lah. Kan? Benda yang memang tak manfaat. Tak ambil benda tu pun boleh sihat. Tak ambil benda tu pun boleh sembuh. Tapi dia suruh setiap orang kena ambil. Tak fitnah tu. Dia pun tak jamin apa yang dia bagi tu boleh sembuh. Dia pun tak jamin apa yang dia bagi tu, dia bagi tu, yang tu boleh menjamin, boleh prevent kita daripada kena sesuatu penyakit. Dia pun tak jamin. Bahkan berapa ramai orang yang kena tu pula dengan sebab apa, sebelum dia bagi suntikan tu, bahkan kena apa swab tu, test baru kena ujian tu pun dengan sebab tu batuk, demam, muntah, cirit, ibirit. Dengan sebab tu, sebelum tu tak ada apa-apa. Sebelum tu tak ada apa-apa. Bukan sikit orang. Depan mata kita tengok, wih, berapa ramai kenalan-kenalan kita. Tak tambah dulu hanya berapa orang yang kenalan kita keliling yang duk cerita macam tu, bukan sikit. Tapi cerita tu tak diceritakan. Kalau cerita, ha, hang cerita macam ni. Ha, hang cerita macam ni. Ha, hang pecah rahsia macam ni. Ha, salah macam ni. Buat undang-undang, buat undang-undang, buat undang-undang, buat undang-undang. Nah, saya sebut. Memang fitnah zaman ni. Fitnah gila. Saya duduk tunggu je ni. Tunggu apa? Tunggu je. Siapa nak datang? Pasal bunyi je kata, kita cakap macam ni, salafah ni. Saya tunggu je. Ada apa? Tunggu je lah. Apa yang kita sepatutnya kena cakap? Saya nak kata apa? Boleh buktikan orang ni, orang ni, orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Riling kita berapa ramai? Bukan sikit. Bekas yang kena kuarantin buat ada orang baik keliling. Kat kita ni buat ada orang borang ni. Kena 2 bulan itu. Ha, 2 bulan. Ha, 2 bulan. Berapa kali swab? 11 kali kena swab. Kembang hidung. Wah, bimbang saya itu. 11 kali kena swab. Saja saya tanya saja soalan itu, taklah melawak menyambil je kan. Tambah pula fatwa pula apa ni? Swab tak batal puasa. Padahal dolok sampai batin. Pasal apa? Pasal bukan kenyang. Kau kepala otak apa lagi? Gila-gila lah kan ni. Entah apa-apa lah. Syariat apa yang dia ajar, saya tak tahu lah. Kalau menghukumkan benda yang batal atau tak batal, bermasalah. Sekalipun katalah ada mazhab lain kata tak batal lah tuan. Tapi kaedah kita batal. Kaedah kita batal. Dia kata tak batal. Salah besar tu, disiplin ilmu langgar tu namanya. Nah, kalau jumpa Dajjal esok, eh memang Dajjal tak payah tahu apa-apa, tak payah mengaku ke Tuhan. Gedik-gedik dia mengaku Tuhan siap dah. Ha. Tambah pula, dia bukan rujuk pada ahli ulama tu, tu guru kita yang besar-besar. Dia kata pakar, 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 pakar dia siapa? Pakar dia orang kafir. Pakar dia memang Yahudi. Apa? Freemason, gila punya. Ish, kata macam mana? Semak. Satu kita disuruh semak, berhati. Bukan di atas siapa orang cakap macam ni, macam ni, macam ni. Pakai telan, hidup-hidup. Kita disuruh jadi berakai. Bak lain mana pula berakai? Berakai. Tapi kena bak agama macam ni, nak faham elok-elok agama ni macam tak ada akal. Mudah taklah bagi akal sempurna bagi dia. Hadan Allah ila siratul mustaqim. Tu cerita buat Dajjal sikit. Selesai itu. Jadi Bak Dajjal tu mengaku Dajjal tu Tuhan pasal dapat makanan. Kaedah kita tidak. Yang orang beriman esok macam mana? Waktu memang ada hadis-hadis sebut kalau kita belajar bahadis, orang yang beriman ni bila Dajjal datang esok memang susah bayang tengok.
6 bulan siang, 6 bulan malam. Dengar elok-elok ayat tu. Nak bayar pun kita tak tahu pasal tak pernah kena kan. Tapi takkan tak tahu. Kalau hujan kita 3 hari 3 malam macam. Tu pun dah tak kena nak buat apa dah nak. Hujan. Kalau sebut bencana yang kena ke orang kafir zaman lu, fa amma adun fa uhliku bi rihin. Kaum Ad, orang taklah hancurkan dia macam mana? Sakhuraha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Sab'a layalin, 7 malam, thamaniyata ayyam, 8 hari. 8 hari 7 malam, tak reti-reti. Ribut taufan. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 8 hari 7 malam. Saja bunyi gitu kan, nak cerita ribut ni, ribut ni. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma, berterusan ni. Fataral qauma fiha sar'a, kamu akan lihat mayat-mayat bergelibangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, macam mana pokok-pokok kurma tumbang kena tiup ribut tu. Macam kita sawit ni, kalau bayang ribut 8 hari 7 malam macam mana? Pokoknya apa? Ya, tu pasal pernah tengok dokumentasi yang ada tujuh ribut taufan tu. Bukan 3 saat, bukan 30 saat. 8 malam, 8 hari 7 7 malam. Sama ala ya lima sama ni tak ayam. Sawit ni 8 malam, 8 hari. Tadi saya bunyi tu nak tunjukkan ke tu suasana dia. Hancur. Yang tu dia bagi kaum yang langgar Nabi Rasul. Ni tak ada lah, bukan ribut. Tapi bayang tengok, 365 hari, 6 bulan siang, 6 bulan malam. Kalau sejuk tu tak tahulah kan. Yang kata pemanah sejuk, nak kena duduk sebelah api sedia. Macam mana ni yang penderitaan tu? Itu kalau duduk yang kena sejuk, kalau kena panas 6 bulan siang macam mana? Habis ayo. Ayo ada tak ada. Untuk orang beriman ni macam mana nak bertahan? Tak ada jalan lain lah. Dajjal masa tu dia datang. Ha. Nino, 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 Nino. Saja dah bunyi itu sikit kan. Buat apa? Bantuan makanan, bantuan makanan. Bantuan makanan. Bantuan makanan. Orang beriman macam mana? Kau bawa lah makanan apa pun. Tak terusik aku. La ilaha illallah. Dajjal datang buat makanan. Itu Dajjal datang buat makanan. Ini apa? Dajjal sebelum Dajjal. Bawa apa? Ha, kami bawa ubat-ubatan. Kami bawa ubat-ubatan. Kami bawa ubat-ubatan. Saya cakap ni kasar saja lah. Kenung tu. Wajib kita kenung. Memang zaman fitnah lah malam ni. Bila dia ada ejen Dajjal esok, dia ada ejen Dajjal. Ni Dajjal sebelum Dajjal pun dia ada ejen Dajjal dia juga. Ada. Dan jadi Dajjal, ejen Dajjal ni pun bukan orang kafir. Orang Islam kita. Orang Islam yang perlu otak dia macam Dajjal tu. Kasar sikit. Sekali lagi ayat tu. Apa dia maksud tu? Faham lah? Dengar. Kalau orang tak faham, tak faham tu. Orang faham, faham lama dah. Hadan Allah ila siratul mustaqim. Itu kalau saya sebut ni, yang tu orang yang kena uji ni. Yang kita tengok kata-kata orang Islam ni, tak ada kena uji apa-apa pun. Memang mengaji pun tidak, taat pun tidak, ke masjid pun tidak, sembahyang pun tidak, taat pun tidak, jumpa tok guru pun tidak, nak menuntut ilmu pun tidak. Tak ada apa-apa dah, duk kira makan, minum, makan, minum, kerja, cari duit atau benda. Tak ada lah, dah lama dah kena fitnah Dajjal. Dah lama dah ikut setan. Dah lama dah jadi setan. Berapa ramai? Hadan Allah. Wajib merenung kita. Satu kita orang taklah takdirkan kita duduk tempat mengaji, boleh belajar, boleh faham, boleh taat. Satu hal. Tu pun jaga tak? Apa dia? Masih dalam keadaan fitnah lagi. Pasal apa? Pasal taat zahir belum selesai lagi kita punya tuntutan fardu-fardu ain. Tuntutan zahir belum. Pasal iman ni buat hati, buat tasdik, buat yakin. Nak sendah hati.
hati sanubari tu mesti sedar ke Allah Ta'ala ni, Allah bagi hidup aku, Allah bagi hidup aku. Tak ada yang jadikan siang malam ni melainkan Allah. Dia yang tulijul lail fil nahar wa tulijul nahar fil lail. Siang ke malam, malam ke siang. Kita pun tambah tak boleh nak bergerak apa ni. Duk tengok itu je lah. Siang malam tengok bini, anak, suami. Masuk bilik, dapur. Kita ni ada juga ruang nak bergerak. Ada orang yang duduk rumah flat apa, duduk kondominium ke. Duduk apa, rumah teres tu. Nak keluar rumah macam mana, PKPD, bubuh kawat pula. Keluar je, masuk. Apa nak buat? Tetap tauhid masih ada, iman masih ada, zikir masih ada, selawat atas Nabi masih ada. Ada orang masa lapang tu ada, tapi tak ada benda ni, dia tak tahu nak buat apa. Boring lah tuan-tuan apa. Habis-habis dia ambil apa? Dia ambil benda fitnah. Ini benda fitnah. Kalau yang tu dengan sebab tu dapat takwa, alhamdulillah. Pasal dia sama je, dia atas chances, apa nak sebut, pilihan ni Allah Ta'ala beri. Inna hadaina husabila imma syakiran wa imma kafura. Oh, it's up to you whether which way, which path you want to choose. Imma syakiran wa imma kafura, jalan syukur ataupun jalan kufur. Jadi jalan muslim, mukmin ataupun jalan sebaliknya, alhamdulillah. Baik, kesana sikit lah. Hadan Allah. Bapak macam ni memang kena banyak doa kita, minta Allah Ta'ala apa, letak iman kita tu yang ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Memang kena minta Allah ma'ahina bil iman wa amisna bil iman wa hsyurna bil iman. Besar sekali ahyina bil iman. Macam mana ahyina bil iman ni? Mesti ilmu iman tu kena belajar. Kalau ilmu iman tak belajar, macam mana nak dapat iman? Ilmu iman apa? Besar dia, la ilaha illallah. Wajib ngaji secepat mungkin untuk faham la ilaha illallah tu. Nak faham Allah ni ilah. Macam mana? Ni walaupun tak boleh keluar, tak boleh siam, tak boleh bergerak apa, tetap boleh nampak matahari. Juga yang nampak matahari, ada yang kena kurung, tak nampak matahari, bulan, bintang apa langsung. Jam aja boleh tengok, tak nampak siang malam, tetap la ilah. Walaupun zuhur, walaupun siang, walaupun malam, tetap walaupun tak nampak siang malam tu suasana macam mana, pasal duduk bilik gelap, ada ekor lampu ke berkurung, tetap yakin kita Allah dia yang berjalan dengan kita, dia yang bagi siang malam walaupun tak nampak siang malam. Kenal apa suasana yang duk ada, tetap kenal lagi siapa yang muruskan kat kita semua ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zaman kita ni kena nisbah doa, amal. Nampak macam biasa ya, tapi sebenarnya huru-hara dalam bab akidah. Na'udzubillah. Hadan Allah. Antara jadi kufur lagi, dia niat nak jadi kufur, nak jadi kafir, nak jadi kafir sebentar, kemudian ia nak kembali kepada Islam. Jadi kafir sebentar. Ada kes-kes macam tu lah. Contoh macam mana? Pergi majlis agama tak dapat bantuan. Isi borang pun jenuh. Apa syarat nak pergi dapat bantuan? Pergi kerja. Khabar je. Awak susah, dia susah. Kena syarat macam ni. I, Jesus is son of God. Kau sebut je macam tu. I give you some money. 300 ringgit. You come, I give you 300 ringgit. But you must say this, apa ya? Jesus is son of God. Cuba. No need to apa dalam hati masing-masing. Apa? Just say it from your mouth. Say it. Oh, kawan pun, Jesus son of God. Apa duit? Nak bagi faham tu, darurat ke? Bukan darurat untuk sebut son of God. Satu masa dulu saya tak ingat, tapi lama dah, dalam 3-4 tahun yang lepas, ada sahabat-sahabat saya belah Kedah, ada band-band missionary datang masuk, tapi dia orang tak kenal missionary, bukan-bukan missionary Kristian ni, tapi daya orang kapi kan ni.
Dia orang pun tak kenal, dia orang tak tahu, tapi saya tahu dia tu. Dia orang kebetulan lah ditakdirkan oleh orang Taala, dia orang main tanya saya. Ada satu kumpulan ni bagi bantuan beras apa, tapi syarat nak dapat bagi bantuan makanan ni, dia bagi susu, barang-barang ni bagi pula benda-benda berkualiti, benda mahal. Beras pun grade A, susu, tepung, untuk dia bagi duit lagi. Syarat ni kena sebut satu perkataan. Tapi dia orang tak tahu perkataan tu apa. Apa dia? Omitofo. Kena sebut omitofo. Ah, ha, itulah, tak tahu orang datang. Syarat dia sebut tu je. Saya dengar tu, uish, omitofo. Saya pun bukan kerti bahasa Siam, bahasa Cina apa kan. Tapi saya pernah dengar perkataan tu, kata apa? Tengok cerita-cerita Cina, cerita Kung Fu. Saya kecil-kecil dulu, tak kecil kat lah, sekolah menengah je lah kan. Suka tengok cerita Kung Fu kan, cerita Shaolin tu. Dan cerita, oh kalau duduk dekat tokong dia tu, duduk belajar. Oh, tu yang memang saya minat pun, saya pun memang try tengok. Try tumbuk tengok, saya balas aku ni. Haa. Sagi dia punya ketua Sami dia datang pakai dengan jubah yang cukup panjang tu, dengan jubah merah dia tu kan, pegang tasbih sofa tu, omitofo. Ha, tu maksudnya kata Buddha lah, perkataan Buddha lah kan, hormat Buddha. Buddha apa lah, saya pun tak tengok terjemah dia apa. Ha, tapi kena sebut perkataan tu, dia orang pun tak tahu apa-apa, sebut je. Tak kenal apa-apa pun, Buddha tak Buddha apa, tak kenal apa pun. Ha, tapi dapat bantuan. Kaedah kita macam mana? Walaupun kau bagi bantuan, walaupun bagi sejuta ringgit macam mana, semata-mata sebut kalimah yang kita walaupun tak tahu apa-apa macam mana, walaupun tak niat apa-apa, kaedah dia haram ambil. Maksudnya apa? Pasal perkataan tu ialah perkataan kufur. Perkataan tu perkataan kufur tu. Apa daruratnya nak ambil? Apa daruratnya nak ambil dengan sebab pupuk perkataan tu? Bukan ada pun omitofo, ada apa? Omitofo. Ada apa? Tak. Saya sebut ni pasal contoh ya, kan. Kedak macam mana? Tak ada pasal yang nak sebut kelimah tu. Omitofo apa macam seolah-olah macam Buddha ni Tuhan lah. Macam tu lah bahasa ni. Omitofo ni. Macam kita sebut Allahu Akbar. Ah ha, dia omitofo. Kalau macam orang Kristian lalu dia sebut oh Jesus. Jesus. Dia apa dia sebut? Jesus Christ. Jesus Christ. Alhamdulillah. Ha, yang tu yang antara jadi kufur apa? Nak jadi kafir sebentar aja, kemudian balik pada Islam. Nasi jadi kafir. Masa tu juga jadi kafir. Apatah lagi dia dah jadi kafir, satu hal apa? Dia tak tahu pula macam mana nak jadi Islam balik. Tak tahu macam mana nak istilah nak taubat daripada kufur tu. Dan dia tak tahu pun yang tu adalah kufur, macam mana dia nak taubat. Bayanglah. Satu antara bab kita faham ni, masalah umat ni apa ni? Masalah dosa. Dosa, dosa, dosa hukum, dosa biasa, baik dosa besar, dosa kecil, satu hal. Dosa tu hal. Kita bicara ni bukan bab dosa, ni bab kufur. Ada orang umat kita ni sampai tak reti dia mana kufur, dengan kufur tu nak balik pada Islam kena syahadah lain, dengan rukun dan syarat dia mesti faham. La ilaha illallah, isbahkan Allah ni sebagai ilah. Dengan apa dan syarat dia? Berapa ramai orang yang faham yang ni kufur, nak Islam balik mesti mengucap, mesti mati atas iman yang betul tu, mati dalam keadaan macam tu. Berapa ramai yang faham macam tu? Berapa ramai yang ada ilmu untuk refresh balik iman, sebut la ilaha illallah, fresh iman kita balik ke Allah Ta'ala. Berapa orang yang ada ilmu dan faham macam tu? Di zaman kita lah ni fitnah besar, antaranya ni fitnah tak ada ilmu tentang akidah. Tak ada ilmu macam mana nak refresh iman. Na'udzubillah. Kalau kita renung perhati tu, takut kita dengar. Satu kalau andai kata zaman sahabat-sahabat tu panjang umur duduk zaman kita lah ni, saya rasa pada dia tu dajjal lah. Pasal dia kenal sungguh apa yang dia berlaku kan. Allahuakbar. Boleh, saya suruh ni umat dulu umat saya. Tahu nak sebut lagi. Atau ia satu orang ni i'tiqad dan dia berkata Nabi Isa tu agama Kristian. Ya.
agama Nabi Isa bukan agama Kristian. Agama Nabi Isa agama Islam. Agama Islam. Tuhan di Allah dia kata wa inni rasulullah ilaikum, aku ni lah utusan Allah ke kamu. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday. Aku benarkan apa yang kitab yang telah diutuskan di hadapan kamu tu, kitab Taurat tu, aku ni bawa Injil ni. Dan ke depan pula yati min ba'dismuhu Ahmad, selepas daripada aku nanti, selepas daripada aku ni nanti akan datang satu orang Nabi Rasul nama Ahmad, salah satu nama Rasulullah, sebutlah dalam Injil. Ya. Jadi dia kata Nabi Isa tu, Nabi Isa tu adalah Nabi Kristian kufur. Nabi Isa adalah Nabi yang agama di Islam. Dia lah macam mana kita faham Muhammad Rasulullah, Nabi Isa juga adalah Rasulullah. Satu jaga sikit macam ni, Nabi Isa agama Islam. Itu Jesus macam mana? Kita tak diajar sebut dengan perkataan Jesus. We love Jesus. Istilah Jesus dia akan memahamkan version Kristiannya. No. Kita bukan we love Jesus, we love Isa. Bukan saja we love Isa, kita beriman dengan Nabi Isa. Dia lah Nabi Allah, Rasulullah. Salah seorang daripada ulul azmi. Nabi Isa. Nabi Isa bukan Kristian. Satu ada tahun lepas kan, tahun lepas apa, dua tahun lepas kan, pelajar-pelajar tu, ustaz tu duk kempen apa, kempen we love Jesus, konon atas misi dakwah. Bahaya. Saya kata bahaya tu pasal dia menggunakan bahasa-bahasa atas versi Kristian Jesus tu. Tak. Salah. Dengan bangganya we love Jesus, we love Jesus, hebat, risalah. Tahan kereta. Pelajar digunakan untuk sebarkan benda macam tu. Apa masalah ni? Pakai tudung tu pun ni. Pakai tudung, pakai kepiah. Apa masalah ni? Dia dah tak faham lah. Orang kata apa? Sepadan. Islam kufur tu tak faham lah. Dia tak kerti lah. Zaman kita lah ni, ni sampai tahap macam ni lah. Sampai bodoh. Dia tak faham. Bapak benda jadi murtad. Jadi murtad. Benda jadi kufur. Tak dikufur tu hak mana. Satu dalam buku-buku sejarah kita, zaman saya pun rasa dalam buku sejarah tulis macam ni. Apa dia? Nabi Isa mati di salib. Tuan-tuan saya tak jumpa, saya tak tahu. Zaman saya kalau dalam buku teks tulis itu, Nabi Isa mati di salib. Dalam teks tulis itu. Saya masa zaman tu saya pergi masjid, saya pergi surau, dah pernah mengaji dah. Dan memang ada guru yang dah ajar betul. Salah tu kita sebut Nabi Isa mati di salib. Nabi Isa mengikut kaedah kita, Nabi Isa bukan mati di salib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiya lahum bar rafa'ahu Allahu ilaih. Nabi Isa diangkat ke langit. Bukan dibunuh, bukan disalib. Tak. Nabi Isa bukan disalib. Faham Nabi Isa salib ni pemahaman Kristian. Mengiktiraf Nabi Isa mati di salib, dibunuh, kufur. Pasal against Quran. Bertentangan dengan Quran, opposite dengan Quran. Ataupun dia kata Nabi Isa ni agama Nasrani. Tak. Semua Nabi Rasul yang Allah Ta'ala utus, kita beriman dengan 25 senarai Nabi Rasul yang ada dalam Quran tu, semuanya adalah hanifan musliman, mu'minan. Beragama ni tak ada seorang pun Nabi yang atas nama Kristian ke, Yahudi ke, Nasrani ke, tak ada lama langsung. Hatta antara yang ditohmah agama selain daripada Islam kepada Nabi dan Rasul adalah Nabi Ibrahim. Datang Quran turun, orang salah kata apa? Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Dia orang kata Nabi Ibrahim, Ibrahim ni adalah agama Yahudi, ada yang kata agama Nasrani. Tak, orang Ta'ala kata turun Quran khas menafikan perkara tu. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim, Nabi Ibrahim ni bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia hanifan muslimah.
Semua Nabi Rasul kita wajib berpegang dan itikad Nabi Rasul semuanya adalah agama dia Islam. Betul. Jangan silap. Jangan kata Nabi Muhammad buat agama Islam, Nabi Isa buat agama Kristian, Nabi Musa buat agama Yahudi. Tak. Tak. Semua perkataan kufur tu. Pasal semua Nabi Rasul bawa agama Islam. Menafikan Islam daripada Nabi Isa, kata Nasrani, kata dia Kristian, jadi kafir orang tu. Alhamdulillah. Atau dia taradud, bahasa taradud bahasa lain, ataupun dia ragu, datang syak pada imannya, pada iman dia. Allah ni ada ke tak ada? Jibril ni betul tak betul lah. Orang tahu ayu. Kata silap orang. Patutnya bagi kat Nabi. Patutnya bagi kat Sayyidina Ali. Silap bagi kat Nabi Muhammad. Oh, kau silap babak iman yang sepatutnya kena iman. Masalah. Satu bab iman ni kena mengaji elok-elok dengan version yang betul, silibus yang betul daripada orang yang betul. Mengaji bab iman daripada orang yang sivil, sivil lah kita. Na'udzubillah. Satu pastikan dengan siapa kita berguru babak akidah. Belajar agama, belajar Islam, belajar daripada guru kita siapa. Dua ambil elok-elok. Belajar daripada Wahabi, jadi Wahabi. Jaga elok-elok. Belajar agama Islam daripada buku teks. Ha. Nabi Isa mati di salib. Mampuslah kau. Mampuslah kau. Ya. Mesti ambil version daripada ulama-ulama kita. Ulama-ulama yang betul. Zaman-zaman dah ni, ustaz-ustaz moden ni jaga-jagalah. Hati-hati lah sikit. Kan. Hati-hati lah. Nak sebut macam ni lah. Memang terpaksa. Kita ni nak tak nak, suka tak suka, kita belajar dalam kita awal-awal baku iman itu apa dia. Wajib atas kita menuntut ilmu, kena kecal, kena kenal kaca dan permata. Wajib kenal. Macam mana kita kena kenal orang yang mana Muslim, mana mukmin, mana Islam, mana kafir, mana taat, mana mana salih, mana talih, ha, mana lelaki, mana perempuan, mana kaya, mana miskin. Itu kena kenal. Mana yang istilahnya kita boleh pakai, tak boleh pakai. Barang yang kena tahu yang original, yang fake macam mana. Apatah lagi iman, kena kenal mana iman apa dia kufur. Itu bahasa mudah ni, kena kenal kaca dan permata. Para ulama kita, tutup guru kita, orang tua-tua kita dulu gunakan bahasa kaca dan permata siapa? Pasal dia ada terkecoh, ada kecohan situ. Sampai kaca kena nampak lagi cantik daripada permata. Ya. Ya. Berapa ramai zaman ini orang sangka yang ni permata padahal dia kaca. Berapa ramai yang sangka yang ni lah ustaz, yang ni lah tempat kita berpegang. Ni mufti, oh kasar dia. Bubuh je lah kan. Ni mufti, ni orang pejabat agama. Ni. Saya penceramah selebriti. Yang ni. Terkenal. Ini PO, ni imam muda. Haa tu. Macam ni? Orang sangka yang ni adalah kaca permata. Padahal kaca. Tengah. Zaman kita memang zaman pertanah besar abad tu. Tambah pula ada ustaz macam ni yang tambah masalah. Macam lah masalah. Masalah. Orang yang ditimbul dan highlightkan ada masalah, semua orang ada agama. Semua orang agama. Tok imam ni, al-hafiz ni, ustaz macam ni, PO macam ni, ni imam muda macam ni. Pening kita dengar. Jadi orang agama ni semua di highlightkan semua sifat-sifat buruk-buruk, jahat-jahat. Zaman kita zaman fitnah zaman lain. Allah. Dia taradud pada imannya, ya. Maksudnya ragu pada imannya. Yang ni sekali ingat percaya, sekali ingat tak percaya. Sekali-sekali, ish. Aku ni nak teruskan Islam ke tak teruskan Islam? Tambah pula isi borang ni. Aku nak IC ni, nak tulis agama apa. Tambah pula, pejabat pendaftaran tanya esok kan. Maksudnya IC, my kid tak ada agama. Umur 18, lepas pada buat IC umur 12, umur 18 esok. Dia tanya, agama apa? Zaman ni tak tanya pasal dia tengok kita muka Islam, dia tulis agama Islamnya. Tak mustahil kan satu masa esok. Bila umur 18 tu, nak buat IC esok. Dia akan tanya dengan pasti tau. Awak nak pilih agama apa? Agama Islam, agama Kristian. Pilih. Memang mak bapak awak Islam, tapi awak bukan mestinya agama Islam. Kita akan terfitnah macam tu. Dengar saya sebut. Saya bukan, tu tengok gaya tu memang akan jadi fitnahnya tu esok. Pasal bila dah tak tulis agama Islam ni, dia takkan continuously atas nama Islam tu dalam IC. Sebab anak pun tak tulis lah kan ni. Sebab mana agama kanak-kanak tu tak tulis. Agama bapa Islam, agama mak Islam. Agama kanak-kanak tak ada.
Kalau dulu anak tu apa-apa-apa-apa, agama Islam, Islam siap dah. Sekarang tak ada. Setiap agama pada anak tak ada. My kid, setiap agama my kid, kid tu, my kid, anak saya tu, anak kita tu, tak ada setiap agama ni, tak ada. Kosong. Tak ada ruang agama. Umur 18 esok. Dan tak mustahil untuk masa tu esok boleh tanya. Awak nak pilih agama apa ni, nak tulis dalam IC awak. Oh, dia pun. Kristian pun Kristian lah. Okey lah. Masing-masing semua nak jalan yang sama. Yang penting akhlak baik. Dengan bangganya tu lah awak baik. Awak nak pilih agama Islam? Okey. Nak agama Kristian ni? Kita boleh? Okey. Suruh semak nanti. Betul lah semua dalam IC. Betul tak? Maklumat. Betul? Okey. Proceed. Sign. Okey. Cari. Okey. Tunggu sejam. Kita pergi IC. Tak mustahil lah mana saya sebut. Anak muda pula je ni memang tak punya agama. Pada dia agama ni sama je. Yang penting kita kan rakyat Malaysia kan. Kita kan rakyat Malaysia kan. Yang penting kita satu. Tu zaman tu lah. Tu sebut tu. Itu lah tengok apa. Tengok ada aturan agama. Wajib umur wabe. Umur 78 tak apalah. 78. Umur 78 ni umur 18 ni saya cerita ni. 60 tahun dulu. Tu pun dulu pun memang tulis. Kita punya surat beranak pun memang tulis agama. Dan ni tak ada surat beranak, tak ada. Kita tengok surat beranak tu. Tunjuk macam Allah ni tak ada pen. Baik. Jadi sekali ingat macam percaya, sekali ingat macam tak percaya je. Tapi tiada jadi kafir was-was yakni terlintas serta dia tidak mahu. Satu keadaan, kalau hanya datang was-was, kita tak layan was-was tu, tak sampai jadi ragu. Maksudnya dia hanya ada istilah khatir, ada lintasan aja. Apa lagi istilahnya? Ada terhayal nak jadi macam ni, terhayal, terlintas, terbayang. Datang gangguan, itulah bahasa-bahasa dia untuk tak terima Islam, tak terima ajaran Islam, ataupun tak malaikat, tak Quran, betul ke Quran ni wahyu, betul ke orang taklah takdir lah kita semua macam ni. Main semua gangguan-gangguan ni memang kena lintasan hati datang, terhayal datang, macam-macam datang ni, macam mana? Subhanallah, cih, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Sepatutnya kupayan kita mesti macam tu. Hatta kita lah ni, anduk semayang ni pun kadang-kadang datang-datang gangguan macam-macam ni. Tuan-tuan tak apalah, semua wali-wali lah dah lepas dah paras tu. Tuan-tuan saya tak tahu. Satu kita tengok ada orang kadang kejap pendirian macam ni. Kejap pendirian macam ni. Apa masalah ni? Masalah ni lah. Masalah gangguan lah. Kena tekanan macam ni, cakap macam ni. Kena tekanan macam ni, cakap macam ni. Kita pasal tak kena tekanan. Lepas tu relax je. Saya ni pun kanan tak ada lah kan, bahkan menunggu je ni, pasal bunyi ni macam memang orang nak menekan, orang lain tolong risau untuk saya lebih lah, saya pun tak risau, orang lain risau untuk saya. Saya tanya admin saya, kat saya pun ada orang tanya, saya orang rumah risau dah, anak-anak risau dah, ya abah ni cakap macam ni, abah cakap macam ni, janganlah bagi suruh abah macam ni, umi cakap lah, jangan bagi abah cakap macam ni, awak bubuh je, anak risau lebih. Anak risau. Bini risau. Selur-selur lah sikit tadi. Selur-selur. Dia kata, kena tak layak pun. Dia kata nak nasihat. Dia pun tahu, sekejap kita barang lagi. Kau cakap apa ni? Dia tahu barangan kita macam mana. Benda dia nak kena cakap, siapa lagi nak cakap? Imam Ahmad bin Hanbal pun kena seksa, kena pukul. Imam Syafi'i pun kena pukul. Ulama-ulama kita besar-besar semua kena seksa. Pasal tak ikut orang perintah. Bahasa ni macam tu lah. Kita taklah nak cabar supaya pemerintah seksa kita. Tidak lah. Tapi nak kata, memang macam tu dah. Kalau kau jadi lembu cucuk hidung, memang tak ada masalah. Relax kan. Dia akan bagi ganjaran demi ganjaran, ganjaran demi ganjaran. Lama jadi menteri, jadi duta ke apa. Oh, memang dia akan bagi ganjaran besar-besar tu. Pasal siapa? Kau tak usik rasa. Tak usik langsung hidung dia. Kau yang kena tarik hidung. Kita tidak bangkang. Nak bubuh tali pun aku tak bubuh. Kat hidung, kat tengkuk tak ada pasal sama sekali. Nak ni dulu. Yang tu lah. Apa ni dulu?
Tak. Habis-habis ni tak mai sini soal jawab dengan aku dulu. Soal jawab dulu. Soal jawab dululah. Masuk mahkamah pun soal jawab dulu, nak pergi hukum tak? Ha. Masuk ke mahkamah soal jawab dulu eh. Jadi kalau ada lintasan-lintasan nampak khatir apa semua dalam hati ni macam mana? Buang, cik. Syuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya Allah, pelihara aku daripada syaitan yang rejam. Ya Allah, peliharalah aku daripada kejahatan nafsu aku ni yang cenderung nak buat benda jahat je ni. Astagfirullah. Inilah nama mujahadah. Inilah nama dia. Lawan nafsu. Nafsu kita pula bukan mutmainah. Nafsu kita semua amarah, semua mulhimah, lawamah. Tambah yang amarah ni. Jahat ni nafsu kita ni. Baik kenal, kenal nafsu pula. Tuhan. Jahat kita ni. Bila kita faham siapa kita, siapa musuh kita, nafsu syaitan ni dajjal, fitnah dajjal ni, insyaAllah mudah untuk Allah pelihara kita. Sebab bab-bab ni lah yang kita kena mengaji, kita kena belajar untuk pelihara. Sebab ni ya jalan pelihara iman. Tambah zaman kita lah ni. Fitnah dia, kita tak sedar benda tu fitnah. Dengan lain-lain sebab. Fitnah ni kalau memang kita sedar dia ialah fitnah, tak ada masalah. Macam mana kalau contoh fitnah tu, are you Muslim? I kill you. You say you as a Christian, you are Christian. I kill you. Itu memang senang sangat nak kenal fitnah macam tu lah. Fitnah zaman lah ni, orang tak kenal apa yang ada pada dia itu adalah fitnah. Pada dia, dia adalah hak. Orang ni batil. Padahal dia terfitnah. Yang batil tu, dia dah ikut benda batil tapi dia rasa dia adalah hak. Ha ni zaman lah ni. Yang tu yang panggil fitnah. Panggil fitnah. Pasal orang yang dalam keadaan sesat, orang yang dalam keadaan salah, dia tak rasa dia sesat dan salah. Itu masalah kita. Kalau memang kenal sesat dan salah, senang taubat habis semua jadi baik. Tapi masalahnya tak rasa yang kita duk sesat dan salah tu kita sesat dan salah. Tapi duk rasa kita dia tak hak, orang lain yang tak serupa macam kita itulah sesat dan salah. Padahal dia dalam keadaan sesat dan salah. Ha, yang tu yang saya kata kena kenal betul-betul, mengaji bagi kenal, bagi faham elok-elok kaca dan permata ni macam mana. Satu bab zaman dah ni memang nak boleh ada parameter, ada kayu ukur untuk kenal kaca permata ni. Siapa yang dapat ni memang dapat satu benda yang bertuah, satu benda yang sangat berharga dalam hidup. Mudah orang tak nak bagi kita kaca permata ni, jauhkan kita daripada kaca yang disangka permata tu. Na'udzubillah. Mudah orang tak nak belah kita. Amin. Jadi kalau was-was yang tak ada terlintas dalam hati, tak ada pakai dalam hati, terlintas ni dia tak pakai pun. Ha, tak pakai tu hal, tapi di atas prinsip dia ajar, guru kita ajar apa? Main was-was baik dalam bab dosa, baik dalam bab-bab rosak akidah ni, macam mana? Porah. Pergilah amantu billahi wa rasulih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Mal litasal min tu astaghfirullahalazim. Allah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbul Alamin. La ilaha illa anta. Itu yang disuruh kita baca, zikir, wirid, apa, baca Quran, selawat. Maksudnya apa? Yang ni je penyembuh-penyembuh hati kita zaman lah ni. Tak ada lain. Dengar kuliah, baca amalan, zikir, zikir, selawat, wirid. Yang ni je ubat sembuh kita. Tak ada lain. Tak ada ubat zaman lah ni. Lepas kalau lapar esok zaman Dajjal, ubat dia apa? La ilaha illallah. Sabit aku nak mengaku Tuhan dengan sebab tu. Kebahan nak mengaku Tuhan kepada Dajjal. Dengan sebab tu aku dapat makanan. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Biar aku tak makan apa. Biar aku mati tak apa. Nak mengaku Dajjal sebagai Tuhan. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Cuma jangan tak tahu. Sagi anak orang ingat. Abah. Lapar. Bini pula. Abang, anak kita lapar ni. Mengaku je lah bang. Dapat juga makanan. Tapi dalam hati kita tetap Allah sebagai Tuhan. Tapi anak lapar ni. Abah, lapar. Nak roti gardenia. Contohlah kan.
Saya melawak tu menyambi ya, sorry ya sikit ya. Cerita benda serius tapi melawak lah menyambi tu. Nak roti gardenia, nak twiggies kan. Saya antara saya makan tu lah tu lah kan. Tak roti lain tak main lah. Ambil lah yang apa, bukan Faiz Bukhari apa, tu apa, Said Bukhari. Said Faiz Bukhari lain. Apa cerita ni? Ha, bini pun macam tu, abang, saya lapar ni bang. Berapa hari lagi kita nak puasa? Dah seminggu tak makan, dah minum air saja. Semua bekalan kita dah habis. Macam mana? Kita pun. Ben datang tu, miung, 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 miung. Bekalan makanan, bekalan makanan, bekalan makanan. Bekalan makanan. Nak tak nak, fikir 3-4 kali, 3-4 kali. Habis-habis, keluar, tahan. Apa? Ada makanan. Boleh encik, tapi Dajjal tu Tuhan. Dajjal tu Tuhan. Ah, baik, tunggu sekejap. Cik buka. Wah. Alhamdulillah. Tak terasa fitnah tu. Bahkan dapat makanan tu alhamdulillah. Tapi Dajjal Tuhan. Duk dapat macam-macam bekalan, dapat ubatan-ubatan, dapat alhamdulillah. Duk alhamdulillah, padahal duk ambil itu syaitan. Tak dibenarkan Tuhan. Tapi alhamdulillah. Duk dapat duk judi, duk arak, duk riba macam ni, salah macam ni. Alhamdulillah, orang tak ada bagi rezeki dia kita hari ni. Tapi dapat semua benda-benda haram. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah, apa dia? Saya jadi Johan, apa dia? Pelakon wanita seksi terbaik. Bismillah, alhamdulillah. Pelakon wanita seksi terbaik. Pelakon jantan galak terbaik. Bubuh je kan saya bagi contoh tu kan. Aha. Pelakon jantan galak terbaik. Dengan lapan hal. Bismillah. Alhamdulillah saya dapat anugerah ni. Ni berkat didikan guru-guru saya dan terima kasih pada mak ayah saya. Ini menyebabkan saya tahu duduk tahap ni. Anugerah apa? Jantan galak terbaik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pemenang ratu cantik Malaysia, Miss Malaysia. Alhamdulillah, syukur saya menjadi ratu tercantik Malaysia untuk upgrade kan supaya saya boleh jadi ratu Miss Universe, Miss Universe from Malaysia. Alhamdulillah. Dapat Miss Universe ni from Malaysia ni. Sujud syukur masa tu. Oh. Kepala otak ah. Ya. Kita punya fitrah zaman ni bukan sikit-sikit tu. Main bola shoot goal macam mana? Seluar pendek tu macam mana? Sujud. Wah. Kalau Kristian dia lagi-lagi-lagi. Kenapa? Oh, orang Islam macam mana? Shoot goal lagi-lagi-lagi. Kenapa? Sujud terus. Wah, macam mana? Alhamdulillah. Gusti, 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 gusti pakai seluar pendek macam mana? Pupuk menang. Wah, alhamdulillah. Orang lain tak tahu, orang lain saya tak tahu lah suara saya tengok. Kata pakai seluar pendek tu. Oh, menang tu bagi satu pukulannya knock out tu. One, two, three. Angkat orang lembek. Wah, menang. Wah, alhamdulillah sejuk. Seluar pendek. Kadang-kadang kan bila nak masuk heavyweight, lightweight kan. Dia kena duduk atas timbang tu. Kena duduk atas timbang tu. Kena buka sependak tu. Kan, memang kena buka kan. Saya pun tak tahu. Saya baru tahu je tu. Kena buka sependak semua. Baik lelaki, baik perempuan. Buka sependak tu. Ha? Tak adalah, ada tuala lah duduk depan. Tapi yang duduk depan tak nampak, yang tepi ni. Ha? Macam? Ha, itulah kopi. Nak jadi orang masyhur masuk peringkat dunia, itulah syarat dia. Itulah syarat dia. Tidaklah awak nak masuk Gusti tu. Wah, tidak lah. Tapi yang masuk tempat-tempat macam tu, orang Islam kita lah.
Kalau zaman saya dulu apa? Kawan tu hidup, hidup mati, hidup. Hidup aja kot kan. Bukan skandal ya. Satu lain masalah Allah tu satu hal. Macam ni nak cerita. Pada dia tak ada masalah. Kau sekarang kau dia taubat kan. Taubat-taubat pun jadi pelakon. Na'udzubillah. Jadi jadi fitrah ni itulah jadi Allah. Fitrah, fitrah ni ha. Satu orang sebut, apa yang mau awaskan kita tolak 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 tolak. Na'udzubillah. Astagfirullah. Sudah. Balik semula kepada apa yang sepatutnya kita kena balik. Situ dulu insya-Allah kita sambung nanti. Atau i'tiqad ada berkata harus ada nabi baru. Alhamdulillah. Ada soal? Ya. Ya. Dalam pada situasi ini sekarang, contoh dan misal kita nak dapat bantuan atau rumah ke apa dulu. Kena isi borang kan. Masuk parti ni, masuk kumpulan ni, 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 ni. Sama lah, saya ngaji tutup guru tak bagi. Haa. Tak ada, tak pasal. Kita tak diajar berlapak. Itu, dan tu kasar lah sikit saya tunjuk ni. Untuk dapatkan benda-benda macam tu. Tak. Saya pasal, saya guru dah ajar macam tu. Ni kita, yang tu saya sebut, contoh, dapat bantuan, dapat rumah. Allahumma sallallahu sallim ala sallam. Itu dapat bantuan. Ini bukan dapat bantuan ni. Ini mengajar ni. Memang kita mengajar masjid surau. Saya sebut saya eh. Pasal saya mengaji Tok Guru ajar macam tu. Pasal tengok Tok Guru pun macam tu. Pasal dia pun macam tu. Tok Guru ni saya buat arwah patih lah. Khas saya sebut Guru Takmir lah. Guru Takmir. Dulu dengan sekarang jauh beza dia punya pengurusan ni. Dulu Guru Takmir kita tak tuntut 6 bulan. Memang kita mengajar. Tak jadi Guru Takmir pun memang kita kacau. Contohlah. Tapi bila dah lulus temuduga takmil, dia lantik sebagai guru takmil, dia ada hak kita untuk minta hari apa kita mengajar, yang ni kita nak letakkan sebagai, yang ni atas nama guru takmil. Kalau zaman saya dulu, 8 kali boleh minta, dapat 800, sekali tuntut 800. Sebulan 800 lah dia bagi, boleh minta pun 8 kali je. Tapi nak minta tu kena isi borang. Isi borang. Dulu isi borang ni tu setahun pun kalau dulu lah, tapi jangan langkah bulan 12 lah. Bulan 11 ni kita buat sebuat 11 bulan. Zaman saya dulu awal-awal dulu tak payah boleh tu. Kita pun bukan kaji isi borang. Tak ada pun isi borang pun, padahal memang aku kan susah mana pun tapi dia kenyam je. Tapi dah yang tu syarat dapat duit, kena pula kereta rosak pula, kena duit pula, memang isi borang. Bagi komputer ya, orang kerti dah sikit kan, kita dah set dah copy paste, jadual apa, apa orang belajar ni. Main satu tahap macam mana sampai kena isi borang tu lah, kena minta sign jatuh kuasa, kena minta sign imam, berapa orang hadir, kena minta sign habis mengajar, kena sign, kena sign pula tu masih ikut prosedur, tak boleh sign dulu, tak boleh sign kemudian. Oh letih, saya kata apa, tak payah tu, saya tak jadi guru takmir tu pasal tu lah, pasal tu lah. Saya nak cerita apa ni? Kalau kita mengajar, guru takmir memang berhak untuk dapatkan apa habuan yang dia nak janji nak bagi tu, tapi dengan sebab tu gedik-gedik gisi borang pergi minta sign untuk imam, I'm sorry lah. Kalau saya, pasal guru dah ajar macam tu. Kalau dulu pun saya tengok arwah baktih dulu, dia borang takmir dia bukan dia isi. Ada orang lain tolong isi untuk dia. Orang lain tolong isi untuk dia. Dia main sign ni. Cukup hari sign. Waktu sign. Bukan dia isi. Bukan dia isi. Bukan dia isi. Dia mengajar pun. Kata dia. Sabit nak isi tu nak dapat duit. Tak ada dah. Ada rezeki ikut lain orang tak nak beri. Tapi pasal ada orang menyanggup nak isi borang dia. Saya pun awal-awal dulu. Bila ada tahap kena isi borang ni. Saya malah. Yang isi borang tu anak isi omah saya. Dia isi. Tak apa lah. Dia ambil. Dia yang isi. Ada satu ketika tu anak saya yang buat.
Tak apa. Suruh anak hari bulan ni arah abah mengajar macam ni, macam ni, macam ni. Saya sampai saya malas nak isi orang. Apa? Terpaksa kena minta tuntutan macam tu. Sebelum tu tak ada masalah pun. Sampai belakang ni lagi ketat, lagi ketat, lagi ketat. Tambahlah ni silibus pula. Syarat ni mesti baca kitab ni. Tak boleh baca kitab Paku Iman ke Parti Faridah, tak boleh. Mesti baca kitab Iman. Oh, karangan orang ni macam ni, macam ni. Mesti belajar macam ni, macam ni. Mesti baca silibus dia macam ni, macam ni, macam ni. Lagi saya tak ngajak. Takkan aku ngajak ni. Kita tahu siapa kita punya yang nak belajar kan. Kita tahulah kita apa yang kita nak ngajar kan. Kasar sikit lah sebab itu kan. Kita pun bukan sehari dua nak ngajar. Takkan nak ajar buat solat, batal wuduk. Padahal ni semua dah veteran lama-lama dah. Dia belajar zaman dia tadika lagi. Nak upgrade pun takkan nak ajar kitab Allah hai. Sekarang kena bagi arahan macam tu. Macam ajar sekolah budak-budak tadika. Lagi kalau saya lah kalau guru takmiah, aku tak jadi guru takmiah, tak pernah. Saya nak sebut, di atas kita memang berhak dapat tu pun, memanglah jadi lantik pun. Sabik nak isi borang, nak gedik-gedik, minta sign dengan sebab tu nak minta duit, tak dapat sign. Apatah lagi, saja-saja tak dapat rumah, nak dapat bantuan rumah, kena isi borang macam ni, macam ni, macam ni. Pertubuhan ni pula, pening punya pertubuhan. Warna jingga ada, warna kelabu ada, warna tek engine ada. Pertubuhan pun macam ni, macam ni, macam ni. Sain-sain macam ni, jadi ahli macam ni. Layak untuk isi borang. Dengan itu ada keperangkalan yang besar untuk boleh diterima. Dapat bantuan esok untuk dapat rumah peri. Ustaz, ada kesempatan lain orang tak nak bagi insyaAllah. Kalau memang apa yang diisi itu tak ada masalah dalam agama. Dia bukan bak dajjal tadi. Bukan dalam bak dajjal. Tak ada masalah. Maksudnya kalau benda tu memang isi pun pertubuhan, memang pertubuhan apa, memang pertubuhan agama baik apa, memang sebagai dokumentasi je untuk diambil dokumentasi je, tak ada masalah. Pemudah cara ni kalau kata tak melabitkan, mensabitkan masuk dalam kumpulan batil tu dengan sebab tu kita dapat, tu ayat di situ dia punya sepadan dia. Tak ada masalah untuk isi borang-borang macam tu. Tapi kalau kena isi borang tertentu, dengan tu barulah kita layak untuk dapat bantuan. Macam mana? Tak payahlah, haraplah pada Tuhan untuk dapat bantuan yang lebih besar. Yang ni tak payahlah, atas nama pemudah cara dengan sebab cara yang batil, esok kita akan bersangkut dengan benda-benda batil lagi banyak daripada apa yang batil lah tu. Hati-hati je lah. Memang kadang-kadang kita dalam situasi mendesak terpaksa isi macam tu kan. Tu yang terdesak ni kadang satu masalah. Dia tak ada cengkaman, tak ada apa-apa ni. Tapi bila mencengkam, satu yang bila mencengkam tu kita akan rasa cengkaman tu susah ni, kena buat keputusan, fikir dulu, renung dulu. Benda yang sepatutnya kena tolak pun kita istikharah dulu lah. Nampak tu dia punya fitnah dia awal-awal situ lah. Sepatutnya benda tu kena tolak, kita istikharah dulu. Ni contoh nak buat Mastercard, buat kad Visa contoh kan, kad Visa apa lagi, kredit kad, tawaran daripada bank ni boleh kredit sampai 100,000. Wow. Tak apalah, saya istikharah dulu. Nak ambil tak ambil kad, kredit kad sampai 100,000 ni. Boleh dapat kredit kad sampai 100,000. Boleh pakai. Tapi tak apalah, saya istikharah dulu. Istikharah dulu. Dengar saya sebut biji mata itu. Istikharah dulu. Tolak je benda tu. Istikharah dulu tak apa. Memang bawa pada benda batil. Itulah sekali lalu lah. Mudah tak lah pada pelihara kita tu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwirkul wa nami nur hidayatika kama nawwartal arda min syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.